Kelihatan capek banget tuh, Dek. Luka, capek banget nih. Capek kenapa, Dek? Harus ngangkat 7 piala Ballon d'Or. Masih aja ngebahas Messi. Kak, minta dong minumannya. Dan aus banget nih. Diwan mau? Gak boleh. Orang tadi Diwan ngeledek Ronaldo. Ya udah deh, terpaksa. Dia nukung Ronaldo, Kak. Kakak masih gak percaya, Dek. Please, Kak, please. Ya udah deh, cukup meyakinkan. Nih, buat Diwan. Seger. Seger kan? Untung kakak bawa lagi. Kak, itu kok dimakan botolnya? Bila dong, Dek. Coba Diwan makan botolnya juga. Gak bisa, Kak. Iya, ini kakak bisa, Dek. Kok bisa? Bisa, Dek. Coba lagi makan. Gak bisa, Kak. Emang, Dek. Ini tuh hanya kakak doang yang bisa, Dek. Kak, gimana caranya itu? Udahlah, Diwan gak perlu tahu. Kok si kakak bisa makan botol ya? Apa jangan-jangan si kakak kedukun pakai ilmu hitam? Astagfirullah. Wah, ini mah gak boleh dibiarin. Emang ada ya, Mbah, orang yang bisa makan botol Fanta? Gak ada ilmu seperti itu. Loh, kakak saya bisa? Gak mungkin. Kalaupun ada, dia hebat sekali. Jadi Mbah gak tahu? Gak tahu. Percuma kesini, gak ada solusi. Yang ada duit habis. Yang penting cuan, Dek. Ngeluarin Fanta tuh. Gitu. Mang, beli Fanta yang banyak, terus sama agar-agarnya juga yang banyak. Nih uangnya. Ada Diwan. Lihat deh kesaktian kakak. Sekarang botol yang berbeda. Kayak gini bukan, Kak? Gimana, Kak? Kayak gini bukan? Kok? Diwan udah bisa sih? Gampang, Kak. Diwan udah tahu rahasianya. Padahal kan Diwan ngintip si kakak.
ikut Diwan. Banyak banget jeli pantainya. Iya dong. Buat apa deh sebanyak itu? Ini buat lomba kita, Kak. Siapa yang lebih banyak menghabiskan jeli pantai, dia pemenangnya. Ah, gak mau ah. Apa untungnya buat kakak? Kalau kakak menang, kakak boleh nyuruh-nyuruh Diwan selama 1 bulan. Tetap gak tertarik? Ya udah, 2 bulan. Oke, deal. Tapi sebaliknya ya, kalau dia menang, Diwan boleh nyuruh-nyuruh kakak selama 2 bulan. Gimana kak? Berani gak? Takut? Yaudah deh, boleh. Siapa takut? Oke kak, kita mulai. 1, 2, 3. Kasian sama kakak. Kakak udah pingsan loh tadi. Kalau mah kalah aja, Kak. Itu mah pingsan apa gimmick. Ya udah, sekarang kakak harus nurut sama Diwan selama 2 bulan, oke? Okay?